Masih gagal, saya kembali gagal. Tajam, kejam, dan kita lihat sebuah tendangan. Tolazzo! Membuat kita terpana dan terperana. Ya. Cantik sekali, manja sekali. Sayang kita lihat tadi. Ya, sayang seribu sayang. Sakit lah. Sedikit lagi. Gol, 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 gol. Aksi perayaan tanpa ekspresi dengan dibarengi oleh Petri. Untung saja masih ada sakan uang Hican ke gawang yang kosong karena ditinggali tadi oleh penjaga gawang Raffi Murdianto. Sangat bagus tadi, Bung. Iya, ini adalah salah satu. Tendangan yang sangat bagus tadi. Kita lihat pemirsa bagaimana suntingan dilakukan Zulfiandi. Kembali Zulfiandi melakukan tendangan. Iya, harusnya ini yang banyak dilakukan oleh para pemain Indonesia, oleh Zulfiandi, Evan Dimas, karena dengan kondisi lapangan. Mukhlis Haridin, masih Mukhlis, masih Mukhlis Haridin, sendiri dia, berbahaya datang dia. Serangan-serangan terus dilakukan para pemain Indonesia. Armadin, Ilhamudin masuk ke kotak penalti, masih Ilhamudin, Armadin, ke kotak penalti, berbahaya. Berada dalam posisi yang tepat saat eksekusi yang begitu sempurna. Evan Dimas, placing yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas, berhasil diselesaikan menusuk kanan gawang dari Litai Hui. Indonesia sementara unggul 1-0. Kita lihat pemirsa sujud syukur yang selalu dilakukan para pemain Indonesia. Nambah garang, Bu. Ya, sebuah keputusan yang terlalu ceroboh yang dilakukan oleh Hansamu. Kita lihat menghentikan nomor punggung 24 Lee Jong Bin. Hans Selatan akan lakukan. Mudah saja pemirsa, di pojok kiri gawang. Pergerakan dari Raffi Murdianto sudah tepat. Dia mengantisipasi, arahnya sudah tepat, tapi memang laju bola sangat cepat. Dan kalau kita tahu bagaimana menang, Sol Taesu adalah eksekutor penalti utama dari kubu Korea Selatan. Ini adalah gol kedua yang dia ciptakan untuk Korea Selatan. Lakukan tendangan bebas langsung ke mulut gawang, berbahaya datangnya. Mudah buat penjaga gawang. Masih Evan Dimas. Masih Evan Dimas, cantik sekali. Kotak penalti berbahaya. Hampir saja Mukhlis Hadining Sepula. Ya, atas bola crossing Evan Dimas. Begitu yakin, begitu percaya di kaki kiri angkat, dan sayang sekali. Lebih bagus kalau mungkin harusnya sundulan tadi, Bung, agar lebih terarah. Sontekan dari Mukhlis Hadining Sepula. Taesu lakukan sudah, kotak penalti datang yang berbahaya. Ditinju tadi oleh Raffi Murdianto. Penalti. Ahai! Hampir saja. Nenda Sudirga. Kutikan Hargianto. Oh, memang belum mencapai melewati 3.5, Bung. Ya, lihat lebih detail lagi bagaimana posisinya. Tapi memang Pak Bing
Fabio, masih Malini Pali, masih Malini ke tengah dia, Evan Dimas, gol, 2-1, gol for Indonesia by player number 6, Evan Dimas Darmono. Kita lihat bagaimana sebuah kombinasi segitiga yang sangat bagus. Evan Dimas diberikan pada Maldini Pali. Ini Maldini Pali jauh ke dalam, melewati satu pemain belakang dari Korea Selatan. Umpan tarik Maldini. Evan Dimas kembali menyambut dan kaki kiri. Evan Dimas 2 gol dalam pertandingan kali ini. Luar biasa Evan Dimas. Gol yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas Darmono. Muhammad Fathur Rahman lempar ke dalam tadi buat Ilhamuddin Armain. Argianto bertempur mati-matian. Garuda-Garuda Muda Indonesia. Wang Hichan. Pada Mukhlis Hadini Saifullah. Masih Mukhlis. Shooting Mukhlis. Langsung oh, berbahaya datangnya shooting, hanya tendangan gawang buat Indonesia. Harus lebih berhati-hati terutama ketika harus mengambil bola-bola tackle di daerah pertahanan sendiri. Satu penalti harus menjadi pelajaran penting untuk para Garuda. Ini berusaha melewati Bang Pak Mingyu, masih Maldini, bagus sekali Maldini, masih Maldini, umpan kepada Zulfiandi, ada Evan Dimas, ini Hadi Saifullah, Ilhamuddin, masih hilang, ke arah pertahanan. Kita lihat pemirsa bagaimana akselerasi penetrasi yang dilakukan oleh Maldini Pali, Zulfiandi, sangat bagus, Ilhamuddin, namun sayang, bagaimana kita lihat aksi individu Maldini Pali mampu mengelabui dua pemain Korea Selatan, Zulfiandi di kotak penalti. Ada Ilhamuddin, masih Ilhamuddin, Ilhamuddin, shooting, melenceng bung. Ya, ini adalah tendangan pertama yang dilakukan oleh seorang Ilhamuddin sepanjang pertandingan. Kita lihat Ilhamuddin mencoba melalui satu dua pemain dan kemudian tendangan kaki kiri berhasil ditepis tadi oleh Lee Song Won yang menjadi kiper pengganti. Ternyata berdua dengan Pak Mingyu, bagus berebut bola dengan Pak Mingyu, langsung angkat ke muka. Wah! Umpan terobosan berbahaya datangnya. Hampir saja tadi. Oh, selamat gawang Indonesia. Kim Sin tadi memiliki peluang, memiliki kesempatan. Sebuah umpan yang bagus tadi. Tendangan ini Raffi Murdianto keluar pada saat yang tepat, memutuskan untuk memotong umpan tadi. Pemain yang bagus nomor 3-0. Ilhamuddin Armain, bagus sekali Ilham. Dimas. Masih Evan Dimas. Langsung kepada Maldini Pali. Lepas dari penjaga gawang, masih Kim Sin berbahaya, umpan terobosan pada Su, pada Huang Ichan, berbahaya tendangan, tendangan dipasang di blok. Aha, untung saja pemirsa. Raffi Murdianto, kita lihat ada flip ball, kemudian tendangan balik, dan di sini Raffi menjadi penyelamat, Raffi menjadi pahlawan sehingga Indonesia tetap memimpin 2-1. Raffi Murdianto penjaga gawang terbaik, salah satu penjaga. Masih Ilhamuddin berhasil melewati Pak Miu. Ilhamuddin, ada Mukhlis. Evan Dimas! Gol! Gol! 3-1! Hat-trick dari Evan Dimas! Gol for Indonesia by player number 6. Evan Dimas Darmono. Selalu menjadi pahlawan di saat-saat penting. Dua Evan Dimas di kompetisi resmi. Evan Dimas juga menjadi pahlawan Indonesia ketika mencetak 3 gol ke gawang Thailand di ajang AFF usia 19 tahun. Ini adalah Ilhamuddin Evan Dimas dengan kaki kiri. Evan Dimas.